Assalamualaikum, saya Zara Zia. Saya pemilik kepada 15 ekor kucing dan Beshetik ni salah seekor daripada dia. Daripada kecil, memang saya tak suka langsung dengan kucing. Walaupun family memang suka dengan kucing. Kakak saya, mak bapak saya memang suka. Siap ada rumah untuk kucing. Tapi saya tak pernah peduli pun pasal kucing. Sampaikan satu hari saya bekerja sendiri, saya duduk sendiri, saya start beli seekor. Daripada seekor, tambah lagi seekor. Tambah. Sampai jadi 5 ekor. So, daripada 5 ni tambah, jadi 30 ekor. Tapi 30 ekor tu saya ingat nama-nama dia. Sebelum menjadi 15 ekor sekarang. Sebab apa, bila dah terlalu ramai, saya dah makin busy. Saya dah tak ada masa nak jaga diorang. Saya terpaksa bagi daripada kawan-kawan yang memang cat lover. Yang syarat dia tak ada kucing langsung ataupun ada seekor kucing je. Bilik diorang kena cuci. So, semua dah macam pendatang asing masuk dalam kes. Padam muka. Diorang dah jadi family saya yang sangat besar. Bila saya cerita dengan kawan-kawan pasal kucing kan, kalau macam kawan yang ada kucing, kita orang faham cerita-cerita. So, kawan yang tak ada kucing tu dia ingat, eh, kau ni ada anak ke? Cerita macam cerita anak. Memanglah anak kucing. Alright, sekarang ni saya nak bawa Beshetik pergi grooming. Jom. Ikut saya. Sebelum ni saya mandikan dia sendiri, potong kuku dia sendiri. Tapi bila dia makin berat, saya tak larat sebab dia suka naik atas bahu. Saya terpaksa macam tu. So bila dia dah makin besar, saya tak larat dah. Kuku dia pun makin panjang. So badan saya banyak luka-luka. Dia tak tahulah apa jenis dia ni perangai. Tengoklah tu. Dia suka. Ni favorite dia. Kiranya letak muka dekat ketiak. Beshetik nama asal dia beef stick. Nama makanan. Tapi bila nak panggil beef stick macam susah. Lama-lama nama dia jadi Beshetik. And then famousnya Beshetik ni, satu hari tu saya pergi dekat veterina nak hantar dia check lah. Masa tu dia macam tak sihat. Saya letak nak, kiranya saya daftar. Orang tu tanya nama siapa, saya cakap Beshetik. Orang tu tak kenal saya di awalnya. Sebab mungkin masa tu muka saya tak make up. Saya tak bersiap. Orang tu macam, Beshetik? Oh, Zara Zia eh? Macam, what? Kau tak kenal aku tapi kau kenal kucing aku. So macam, dia ni famous sampai orang minta saya buat dia punya Instagram. And then sekarang followers dia ada dalam 10,000. Walaupun saya tak aktif, saya jarang ada masa dengan dia ambil video, ambil gambar. Tapi followers dia sentiasa orang add. Ada budak merajuk. Janganlah merajuk. Beshetik. Beshetik ni, kalau dulu sebelum dia obes macam ni, saya selalu bagi dia main laser. Saya tarik laser tu buat macam ni and then dia akan kejar lah. Dia aktif sangatlah dulu. Sampaikan badan dia jadi macam ni, dia suka vacuum je. Kalau macam kucing lain, saya tunjuk vacuum dah lari, belum on lagi. Dia akan tunggu saya on vacuum dan sedut dia. Dia akan macam la 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 la. Dia tak kisah. Saya sayang semua sebab apa? Saya memang penyayang. Saya memang penyayang. Saya memang suka kucing. And then saya suka, saya cepat kesian. Saya jumpa kucing dekat luar, kalau boleh semua saya nak bawa balik. Walaupun dulu 30 ekor saya bagi dekat kawan-kawan, tak bermakna saya tak sayang. Saya sayang. Dah puas dah menangis, dah puas terkeyok dah. Tapi terpaksa. Mungkin dengan saya dia orang tak dapat kasih sayang, tapi dengan orang sepatutnya dia dapat kasih sayang yang sepenuhnya. Beshetik ni bukannya saya sayang dia lebih. Tak. Bukannya saya sayang dia lebih. Sama je. Cuma dia ni terlebih manja, dia terperasan lebih. Macam Beshetik ni semua yang happy-happy. Dia tak ada buat hal. Semua yang buatkan saya
geli hati, tak kena gusi. Yang menyedihkan masa saya bagi kucing saya dekat orang lain. Itu yang paling sedih. Sorry. Sebab saya sayang sangat kucing saya. Saya terpaksa bagi dekat kawan-kawan untuk jaga. Sampai saya tak boleh tengok muka dia orang sebab nanti saya rindu. Lin, kiss mami. Hai. Kiss mami. Orang kalau cerita, dia orang tak faham. Dia kata kau ni over lah. Kucing je kot, tapi kucing ada nyawa. Kucing yang buat saya happy. Kucing sentiasa faham saya. Kalau saya busy, saya sedih, dia akan datang pujuk saya. Kucing ni penting untuk saya sebab dia peneman hidup saya. Dia buat saya sentiasa happy. And then saya bila dah sayang, saya sanggup bazirkan duit saya untuk diorang beli baju, beli mainan, beli makanan yang bagus-bagus. Tapi saya sekarang kesian dengan diorang sebab saya makin busy, makin kurang masa. Tapi sebelum keluar rumah macam cakaplah mami nak pergi kerja eh. Mami nak ni take care, love you. Diorang pun muka macam whatever lah, pergi je lah macam tu. Kalau saya pergi memang dia orang hurih kot dalam bilik. Don't say goodbye. Bye bye. Good night. Thank you.